Jadi ini ada item baru di main crafter Reddit 21 guys, yaitu crafter. Crafter namanya guys. Oke, di sini namanya crafter. Ini item sebenarnya itu kayak crafting table biasa, cuman itu harus menggunakan redstone. Jadi ini sepertinya ini fiturnya otomatis. Otomatis guys, ini fiturnya otomatis. Jadi ini seperti ini ya, mesin crafting table tapi menggunakan mesin. Nah ini bisa dinonaktifkan juga. Ini bisa kita aktifkan dan bisa diaktifkan, tapi kita bisa harus menggunakan redstone dulu, itu baru bisa. Ini sangat berbeda dengan crafting table biasa. Kalau crafting table biasa itu harus tidak harus menggunakan redstone, tapi bisa menggunakan alatnya manual. Kalau ini otomatis menggunakan ya pakai mesin. Kalau ini pakai mesin. Nah kita tes. Nah langsung keluar guys, sebuah kayu. Nah ini cukup membantu guys, ini buat kalian yang ini pengen membuat mesin tapi seperti crafting table. Nah ini guys, ini cocok banget. Wow, ini jadi tombol guys. Wah, ini sangat canggih banget. Fitur ini sangat canggih banget. Sebenarnya juga ada di Bedrock Edition sih. Kalau nggak salah versi 1.20.50 ya ada sih. Cuman kalau di Java juga ada. Jadi ya mending dipakai di Java aja. Ya kok Bedrock sih. Nanti nunggu officialnya aja. Nah kita coba lagi. Kita kasih warna di bednya. Atau kapan Minecraft 1.21 update nya rilis, karena sekarang itu masih beta sih. Beta ini bisa langsung jadi crafting table. Bukannya kan mirip-mirip guys, cuma nih pakai redstone. Kalau ini enggak, yang kayu itu enggak, yang itu harus pakai. Ini enggak cuma ini, kita bisa kasih warna di banget ya. Ini sangat jarang guys ditemukan di Minecraft virtual. Ini sangat membantu buat kalian guys ya. Ini jadi nggak usah capek-capek, tapi ini harus ada redstone-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Utamanya juga itu termasuk dia masukin ke redstone. Menurut mucang itu masukkan ke redstone di crafter itu kasih bener. Ini kau bisa crafting pintu, ini bisa dicontohkan pintu besi nih, iron door nih, iron ingot. Nah jadi dua. Thank you.
Apalagi ya, mungkin cover apakah bisa kena komparator? Ini kayaknya bisa, karena ini berbau redstone. Ya seharusnya bisa, seharusnya bisa. Ini nggak bisa. Ini mungkin harus ini ya. Kalau ini kosong, tapi nggak bisa. Ini kita harus ambil ini. Stick ini stone. Ini kita akan membuat furnace. Nah, itu nyala guys. Wow, ini add-on. Ini add-on cukup keren banget. Kerasa guys, ngomongnya Peter kayak disini tadi. Nyebut-nyebut add-on ya. Jangan mencapa guys. Yang kaya kita apa bisa guys. Ini bot, jadi bot. Ya, harusnya bisa. Tapi ini pakai OBS juga. Ini temen gak ngelag. Nah, ambil diamond sword ya. Perpedangnya bisa. Ya harusnya bisa. Ini kan crafting table. Crafting table pakai restung. Ya harusnya bisa. Ah, iso kan. Loh kan iso cuy. Iso cuy. Nih, wow, langsung kepegang pedangnya. Ini mungkin terakhir bisa ambil pot ini, coba pot. Wow, bisa guys. Mungkin tadi itu saja untuk kita review crafter di Minecraft 1.21 atau 1.21 beta guys.